Dalam pelaksanaan betonisasi jalan program TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati, pemirsa, anggota Satgas gunakan alternatif mobil pickup untuk mengangkat adukan semen yang jaraknya terpaut cukup jauh dari sasaran pengecoran jalan. Dalam rangka program TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari, sasaran fisiknya yakni betonisasi jalan sepanjang 1450 meter terletak di tengah-tengah areal persawahan. Lokasi pembangunan jalan yang cukup sempit tidak memungkinkan pengadukan semen dilakukan di area pembangunan jalan. Pengadukan semen dilakukan di sekitar pemukiman warga yang letaknya cukup jauh dari lokasi sasaran pengecoran jalan. Oleh karena itu, Sersan 1 Budi Waluyo, anggota Satgas TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati mengatakan, untuk mempercepat pengangkutan adukan semen, anggota Satgas menggunakan alternatif mobil pick-up untuk memperlancar pengerjaan pengecoran jalan. Yang ini kegiatannya masih melanjutkan pengecoran rapat beton yang mana kami sudah siapkan dalam segala hal, terutama untuk melangsir, untuk menggunakan kendaraan L300 ini. Dengan alasan menggunakan L300 ini karena kendaraannya cukup efektif dan sesuai dengan ukuran jalan yang ada, dia bisa masuk untuk transportasi mengantarkan daripada adukan atau bahan matang cor itu sendiri untuk memanage waktu. Karena kemarin kita sudah coba bahwa memakai angkong karena jaraknya cukup lumayan jauh, kemudian masih agak lemah atau masih agak lembek dasar daripada jalan itu, sehingga kita belum bisa melakukan. Untuk kita lakukan hari ini memakai kendaraan. Sersan 1 Budi Waluyo berharap pengerjaan pengecoran jalan dapat berjalan dengan lancar, sehingga sasaran fisik betonisasi jalan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tim Liputan, Bandung TV.